Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara menambahkan akun Google di laptop atau komputer. Nah, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini saya sudah buka browser Chrome yang saya gunakan. Lalu silakan klik ikon profile di sini. Lalu klik tambahkan. Berikutnya di sini ada dua pilihan, kita bisa menambahkan dengan login ke akun Google atau tanpa akun. Pertama kita praktekkan yang tanpa akun. Klik tanpa akun. Lalu kita buat nama atau labelnya. Misalnya saya bikin seperti ini. Kemudian di sini kita bisa pilih untuk warnanya. Oke, seperti ini. Ini bisa kalian centang, bisa tidak. Lalu klik tombol selesai. Nah, di sini kita sudah pindah ke akun yang baru saja kita tambahkan. Yang kedua, kita tambahkan dengan login ke akun Google. Nah, kita masukkan alamat emailnya terlebih dahulu. Klik tombol berikutnya, lalu kita masukkan kata sandinya. Lalu klik tombol berikutnya. Di sini bisa diaktifkan untuk sinkronisasi, bisa lain kali. Nah, di sini sudah berhasil menambahkan akun Google. Untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuat akun Google di laptop atau komputer, bisa tonton video yang saya rekomendasikan di akhir video ini. Jadi demikian itulah video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan.